aku nanti mau temenin teman-teman keliling masuk ke pameran Arjok. Teman-teman kan udah bawa apa tuh? Kamera. Bawa kamera. Terus udah tahu cara makainya? Udah. Tapi aku nanti enggak sendiri nih. Aku ditemenin sama Om Agan namanya. Sama preman juga enggak? Enggak. Emang aku preman. Emang kalian rencana mau foto apa sih? Apapun itu. Apapun itu ya. Apapun yang bagus. Apa? Nah, foto itu enggak harus sempurna. Yang penting kamu ngerti apa yang mesti kamu foto dan kamu bisa ceritain nanti. Oke, jadi ini teman-teman ini yang punya karya namanya Om Agus Wage. Jelek, tapi enggak apa-apa, enggak bakalan gua hapus. Karena goyang-goyang. Kenapa kok bulat? Agak kesusu, agak goyang-goyang dikit. Oh, terburu-buru. Susah ya kameranya ya, nggak bisa langsung tajam, memang pasti ngeblur ya. Tapi bagus justru itu efek-efek kayak gitu. Yang sini ada bunyinya loh. Kalian tahu nggak ini apa? Kelompok pencegah penebangan pohon. Motretnya nggak harus begitu, bisa dari dekat juga kan? Itu tato bayi kepoto lebih dekat tapi nggak keliat hasil dia jadi kayak gitu nih. Gila, aku mau foto. Lah, tapi kok yang kalau difoto itu warnanya jadi beda. Ini nostalgia loh. Lihat, gila. Kayak kamera jadul. Aku malah kayak gini. Kamu ngerasa nggak sih kita tuh kayak lagi jalan gitu nggak sih? Ini hantu. Ini laba yang di sana. Yang di sana kuda laut. Karya Om Agan ini. Tuh, ini tentang apa? Tentang gimana jelasinnya sama kamu ya? Wah, ini berbeda objeknya. Ini bagus. Foto orang sedang memoto, orang sedang memoto. Iya, berarti kamu punya perhatian terhadap sesama, tidak melulu soal seni tapi tentang orangnya juga. Mungkin sama kayak ayahnya juga suka memotret, jadi dia dari kamera. Dari kamera. Emang itu apa itu? Patung apa? Kuda laut. Kuda laut. Kuda laut. Yang paling kamu suka mana nih foto-fotonya? Iya, yang itu. Ini. Karena kayaknya kayak gemstone. Aku sih yes. Enggak, kalau aku sukanya yang nothing. Kalau itu udah diaplikasikan di atas t-shirt, keren. Nothing. Semoga karya-karya ini bisa mendukung perkembangan fotografi kontemporer di Indonesia. Oh, dia bersyukur dapat kaos baru gitu.